Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Maidatul Hasanah. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Abah Kiai Haji Ati Muhammad Nur Yasin AW Al Kairo LC. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya berkah, sholawat dulu ya. Tapi sholawatnya harus yang merenah. Itu manina, cing anteng ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah. Allah, salamullah, ala Yasin.
Syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Syukur kepada Allah, Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita semuanya, yang tentunya nikmat iman dan nikmat Islam, tur nikmat sehat wal afiah, bahkan banyak sekali nikmat Allah yang telah berikan kepada kita semuanya, bahkan nikmat Allah gak bisa dihitung ya, betul gak? Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya sampai kepada kita semua selaku umatnya. Yang sangat kita cintai bersama, guru dan orang tua kita bersama, Sohibul Fadilah wal Barokah, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Sejenak kita doakan, semoga Abah bersama umi-uminya, putra-putri, santri, cucu, keturunannya, sekeluarga besar Al-Baghdadi ditambah-tambah barokah panjang umur, sehat walafiat jasmani maupun rohaninya. Abah Kiai ditambah-tambah mustajab doanya, dimudahkan segala urusannya dan disukseskan segala program-programnya. Ya Robbal, ya Robbal. Juga yang sangat saya dan kita cintai, tur kita banggakan, Sohibul Majlis Bapak Agus Mahesa, sekeluarga besarnya bersama santri, masyarakat yang ada di lingkungan Kampung Baru Dua ini, semoga oleh Allah ditambah-tambah barokah, sehat walafiah, sampai ibadahnya, sampai rizkinya, sampai keluarganya sehat walafiat. Ya Robbal. Juga yang sangat kita cintai bersama, yang tadi dari sore sebetulnya ini ya, betul katanya ulama, man ahabba syai'an fa'aksaro min dikrihi. Ya. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, pasti selalu menyebut-nyebut. Awalnya tadi 5:30, berbicara masalah terasi ya, terasi di dapur, ingat Abi Amai Kamaludin, oh benar ternyata Allah hadirkan di tempat ini, alhamdulillah. Yaitu yang sangat kita cintai bersama Abah Kiai Abi Amai Kamaludin Syamsul Ma'arif dari Purwakarta, pengasuh pondok pesantren Syamsul Ma'arif Padepokan Sokolimo, sekeluarga besarnya beliau, semoga sehat walafiat, barokah manfaat ilmunya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat kita cintai bersama, guru dan orang tua kita bersama, yaitu yang sudah tidak aneh lagi bahkan nanti mimpin zikir dan doa di tempat ini, yaitu Abi Kiai Fahru Rauji Al-Ghazali bersama umi-umi dan sekeluarga besarnya bersama santrinya. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, ditambah barokah ilmunya, mustajab doanya, sehat sekeluarga besar ini. Juga ada para imam-imam yang manakib yang lainnya, ada Ustaz Mustofa Ali ya, yang dari Pasir Jengkol, yang dari Jati Rasa, juga ada Ustaz Mamat, ada Ustaz Ari, ada Ustaz Wawan, Ustaz Ujai, semuanya. Dan juga yang sangat kita cintai para koordinator ya, koordinator jamaah manakib, alhamdulillah banyak ini kumpul semuanya, ada yang dari Israel, keluarga besar Bapak Tafsiri, Abah Tafsiri, sekeluarga besarnya Israel, Istana
Ramayana sisirel itu Israel melalui Kairo KW5 Kajero tembusnya sampai ke Palestina. Ini Palestina Pasir Jengkol sisian Istana Astana itu tadi Pasir Jengkol lewat sisian Astana. Inilah yang disebut Palestina. Bahkan melalui Lampung, Lamaran Pundong kumpul di tempat ini. Ada dari Abah Tafsiri, ada Kang Samun, ada Kang Simin, ada Kang Caryana, Kang Dadang yang dari Surya Cipta, dan semuanya para koordinator yang tidak saya sebutkan, dan umumnya jamaah manakib, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa saya, nah saya enggak panjang lebar. Nanti intinya ada, cuman ini ya hitung-hitung menghibur aja jamaah supaya enggak gerah ya. Kurang lebih 10 menit atau 20 atau 15 menit. Yang jelas jangankan imam setempat yaitu Bapak Ustadz Agus Mahesa, pribadi pun atas nama diri merasa bingah amar wata suta bingah naka giri-giri lir ibarat kagunduran madu kaurugan menyan seneng kalau sudah kumpul seperti ini. Betul enggak? Seneng kalau sudah lihat wajahnya para jamaah manakib ini, wajah-wajah orang yang ahli sedekah. Di aminan atau tidak di aminan, bukti kelawan nyata, bubuk roti di rumah tak. Tuh jamaah manakib bapak ibu semuanya yang kumpul pada saat ini, wajahnya wajah orang-orang yang ahli sedekah. Tapi sedekah bukan berarti hanya berupa uang saja, termasuk senyum. Betul enggak? Senyum kan sedekah. Ini jamaah manakib tidak ada yang baut, tidak ada yang baut, tidak ada yang cemberut, semuanya senyum, berarti itu ahli sedekah. Kalau toh di sini ada yang cemberut atau baut, berarti kurang sedekah. Tapi saya lihat dari ujung sana sampai ujung sini semuanya senyum. Enak dilihat, sejuk dilihatnya. Luar biasa jamaah manakib, ya. Luar biasa jamaah Al-Baghdadi. Semoga diistiqomahnya oleh Allah diselamatkan sampai ila yaumil qiyamah. Di dunia kita kumpul bersama ulamanya Allah, bersama Bahya Junaid Al-Baghdadi, nanti dalam akhir kita pun akan bersama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah saya enggak bisa ngobrol apa-apa. Hanya senang aja senang. Kalau saya senang lihat wajahnya para jamaah ceria, kita senang, saya senang, semuanya sama-sama senang, nanti akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tempat ini ke rumah masing-masing, termasuk sahibul bait, akan disenangkan oleh Allah. Ya Rabbal Alamin. Modalnya senang aja sudah. Untuk jamaah yang baru-baru nih, jamaah dari lingkungan ini, dari lingkungan Pasir Jengkol ini, banyak yang baru-baru, hayo istiqomah. Setiap malam Selasa di musola ini ikuti Bapak Ustaz Agus. Selalu istiqomah. Nanti malam minggunya ke sana di Al-Baghdadi. Istiqomah. Semoga dikuatkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah. Amin. Allahumma. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan panjang lebar kecuali hanya bisa begini. Cek batur mah kuring teh jamaah manakib, likir unggal wengi calik ngampar sama. Padahal mah di bumi seueur masalah, tapi hate teu gelisah sabab urang atos pasrah ka Allah nu mahanya. Mun panas kapanasan, mun hujan kahujanan, mun repeting ngadon dikir di em da puguh tempat pas-pasan, henteu aya keur ngiuhan pikeun urang dikiran. Di mana jamaah manakib nu
sakia seerna. Ayah lo di Palestina, di Kairo, di Lampung, di Israel, di mana-mana kumpul. Atu kumaha, kumaha, atu kumaha, jamaah manakin kumaha mimitina. Ya Allah, kiatkan kami sadaya kanggo nuturkeun guru dan orang tua. Guru dan orang tua. Dari mana-mana kumpul. Kumaha mimitina likulli syai'in sababa fa'atba sababa. Semuanya ada sebab musababnya. Karena Allah takdirkan kita bertemu dengan Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Sehingga setiap malam kita kumpul seperti ini. Betul enggak? Ini bukti cinta Allah kepada kita. Bukti cinta Allah kepada kita. Akhirnya kita dipertemukan dengan orang tua kita, guru kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Akhirnya dia ada zikir setiap malam minggu. Bahkan setiap malam kita zikir di mana-mana. Betul. Amin Allahumma. Amin. Maka semoga sehat saja sudah. Betul? Betul. Nah, terus zikirnya apa? Wah, zikirnya di sini luar biasa. Selalu minta ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua, untuk guru, untuk mertua, untuk sesamanya. Baik mereka yang cinta sama kita, mereka yang benci sama kita, tetap kita minta ampunan kepada Allah untuk mereka, semoga diampuni dosanya. Amin. Dan isinya memuji-muji. Makanya doa dan zikir manakib itu isinya hanya dua, doa dan zikir. Berzikir dan berdoa. Dua-duanya itu perintah Allah. Berzikir perintah Allah, berdoa perintah Allah. Bukan hanya mendoakan diri sendiri, lain. Alhamdulillah. Di sini semuanya nanti akan menjerit. Akan dipimpin oleh Abi Kiai Farurraji Al-Wazali, akan diajak menjerit kepada Allah. Bukan menjerit kurang duit. Menjerit kepada Allah karena kita sadar kita orang yang banyak dosa dan pendosa. Orang yang banyak lalai hatinya kepada Allah. Saking lalainya akhirnya berbuat semena-mena, betul enggak? Tapi jangan kecil hati, berzikir kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Benar. Benar apa orang? Aku menjerit meratap padamu. Motor mogok tadi. Udah diajak menjerit sudah, yang penting intinya kita senang. Terus sebelum saya mengucapkan salam, jangan kemana-mana, dengarkan baik-baik, bawa telinganya, nanti Abi Kiai Haji Amai Kamaludin mau menyampaikan bujangan-bujangan untuk kita. Ya, jangan ngobrol, nanti kalau sudah ini anggap saja sama hanya meneruskan maitu hasanah atau pembukaan dari Syekhul Bait. Yang penting kita senang, setelah senang nanti kan enak mendengarkan Maulidatul Hasanah dan enak juga kita langsung berzikir. Jadi tujuan apa, intinya saya mau menghibur-hibur aja sudah. Alhamdulillah supaya enak. Semuanya sehat walafiat dan semua dari imam setempat dan para jamaah, para santri semuanya yang di sini dan lingkungan Kampung Baru Dua ini ditambah-tambah barokah dengan adanya zikir manakib Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Amin. Allahumma ya robbal, kopi kapal api, gulanya sesendok dikucek, itulah namanya kopi manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup jamaah manakib. Luar biasa, luar biasa. Hidup jamaah manakib. Terima kasih kepada
Abah Kiai Haji Ati Muhammad Nur Yasin Awi Al Kairo yang telah menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat dan mendatangkan syafaat barokah untuk kita sekalian fid dunia wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.